Halo Fashion Lovers, kita akan membuat pola lengan kebaya. Caranya sangat mudah banget dan yang kita butuhkan adalah ini. Ukurannya adalah lingkar lengan 42 cm, lingkar lengan kedua 33 cm, lingkar lengan ketiga atau bawah 32 cm, panjang tangan 38 cm, dengan model lengan kebaya 3/4 agak lebar sedikit di lingkar bawah. Kertasnya kita lipat ya. Pertama-tama kita buat panjang tangan 38 cm, kemudian untuk lingkar bawah setengah lingkar bawah 16 cm. Tinggi puncak lengan, jika lingkar lengan kurang dari 50 cm kita buat 13 cm. Kemudian kita buat lingkar lengan kedua, yaitu setengah lingkar lengan kedua adalah 16,5 cm. Kemudian kita tarik garis dari tanda-tanda tadi dengan penggaris siku. Dan kita tarik garis dari puncak lengan ke tanda lingkar lengan kedua. Kemudian setengah dari garis ini, kita keluarkan 1,5 cm. Kita tarik garis melengkung dengan penggaris pinggul seperti ini. Di puncaknya lengan, kita perhalus lengkungnya. Hubungkan garis lingkar lengan kedua dengan lingkar lengan ketiga bawah, dengan penggaris siku dan setengah dari garis tadi kita tandai ke dalam 1,5 cm. Jiplak gambar di atas dengan kertas karbon. Buka kertas lipatan tangan tadi dan tandai setengah garis puncak lengan depan. Tandai turun 1,5 cm dari setengah garis ini. Jangan lupa kita cek lingkar lengannya. Kemudian kita lipat kembali dan kemudian kita potong mengikuti garis lingkar lengan belakang. Dan yang terakhir kita potong garis lingkar lengan depan. Oke, pola tangan sudah jadi. Jangan lupa subscribe channel kami ya.